Hari ni saya kerja, saya balik malam dah pukul 11. Macam biasa lah, kerja ulang-alik. Tak ada apa yang special kecuali satu benda yang special. Saya dapat berita yang saya mohon kereta tak lulus. Memang, sakit hati lah. Masalahnya, saya dah apply kereta saya daripada bulan lepas lagi. Dah dekat sebulan dah tak ada kata putus. So, saya call balik orang tu, orang tu cakap, tunggulah. Nak beli free ke, pakai duit dia ke, apa ke. Saya pakai duit saya. Tapi lembab buat kerja macam ni lah. Biar lelaki buat kerja. Jaya kena kecam pula. Macam ni lah kalau buat kerja sambil lewa. Ingat kita ni budak ke apa ke, tak ada buat kerja. So sekarang saya nak masuk kerja saja. Kalau saya tak ada ini, sebab tu boleh keluar-keluar. Jom. Macam dia kata kalau dia jadi presiden dia akan halau semua orang Islam yang ada dekat Amerika tu. Apa tak rasa itu okey ke? Macam pelik kasih je. Pelik kasih? Nak pelik kasih pula negara dia? Dia lah. Negara dia. Sebenarnya dia nak halau orang luar dan negara dia. Tapi cara dia salah. Dia mention orang Islam kenapa? Bagi saya, kalau Donald Trump jadi presiden, dia memang dah jadi presiden Amerika sekarang. Apa yang saya takut ialah bila dia kuasai dunia, tak mustahil kalau dia tak suka kat Malaysia, dia boleh serang Malaysia. Tak mustahil boleh ada peperangan. Sebab orang anti-Islam macam dia tu memang tak suka orang Islam. Kali ada orang Islam, yang dia tahu dia akan bom semua. Tapi yang dia akan salahkan orang Islam juga. Saya memang takut sebab bila Malaysia buat hal dengan Amerika Syarikat,
dia boleh sesuka hati, sesuka hati dia, dia buat apa-apa kat Malaysia. Tahu lah Malaysia pemerintah macam mana kan, bukan lima macam dia kan. Itu yang saya takut. Bila Donald Trump jadi presiden. Prinsip dia, dia tak ada bom-bom ke sini. Prinsip dia adalah duit. Orang yang ada mahkamah, prinsip dia nombor satu, duit. Yang lain tu semua ke belakang. Sebab itulah dia nak allow orang luar daripada dia boleh tempat pemerintahan dia. Sebab kalau saya jadi PM pun, saya akan halau orang luar. Orang Bangla, Burma, Myanmar akan halau kepada Malaysia ni. Tapi cara dia tu salah. Dia cakap dia nak halau orang Islam. Payahlah mention orang Islam, mention je lah aku nak halau orang luar. Kan senang. Memang betul. Cara dia memang salah. Sebab dia mention orang Islam. Dia tak beri waktu. Dia mention orang Islam. Tapi orang macam dia tu banyak sangat fikiran. Dekat otak dia banyak sangat benda. Dia tak tahu future nanti dia akan buat apa. Dekat nanti dekat Iraq, dekat Iraq, Iran semua dia akan bom. Kalau dia memang anti-Islam, tak mustahil Indonesia, Malaysia, yang Singapura yang ada 2-3 orang Islam, mana dia boleh bom? Yang negara kecil macam kita ni yang tak ada pertahanan, dia senang-senang je boleh boleh bom ke apa ke. Itu tak masalahnya. Dia jenis yang kerja, dia jenis yang dia kerja nilai. Dia bukan kerja sokong Donald Trump. Okay? Saya tak sokong pun Donald Trump tu. Hillary ke Donald Trump ke semua saya tak sokong. Tapi cara Donald Trump tu, okay, even dia tak ada background pemerintahan lah, dia tak ada background apa pun sokong. Tapi cara dia memerintah, dia nak pastikan tempat pemerintahan dia tu dapat macam apa yang dia dapat sekarang. Kalau search kat Google sekalipun, kita boleh tahu semua efek dia. Tak mustahil tempat yang dia perintah tu akan jadi naik. Betul tak? Sebab dia berfikiran luas. Dia tak nak orang luar masuk negara dia. Sebab dia tak naklah mata wang dia jatuh. Betul tak? Orang luar datang tempat dia lepas tu kerja luar. Sama macam Malaysia bagi kat orang luar. Sebab tu lebih jatuh. Yang pasti saya memang tak suka Donald Trump. Tak suka dia sebab muka dia memang nampak sangat so pemimpin yang kejam. Sama dah. Balik daripada makan tadi, saya nampak satu benda yang macam memang menyakitkan hati saya. Saya tak tahu kenapa, tapi saya rasa kalau saya bayangkan kalau benda tu jadi kat diri saya, memang saya tak dapat nak bayangkan apa. Saya akan tunjuk video tu, last video ni. So, tunggu. Itu memang realiti kita hidup dekat KL ni. Sama ada korang tutup mata sebelah atau buat-buat tak nampak, tu saya tak tahu lah. So, tengok last video ni. So sekarang saya dah bekerja, saya nak balik rumah. Bye.